main Sakura dong. Siap, kali ini aku akan main teman-teman. Jadi kita lihat aja kira-kira aku bisa nggak ya mainin ya. Tapi teman-teman sebelum mulai aku mau kasih tahu ke kalian, jadi aku lagi pakai hoodie dari Ada Collection nih. Buat teman-teman yang mau samaan hoodie arcade gamesnya kayak aku pakai ini, kalian bisa langsung aja order di Tokopedia. Nama tokonya Ani Boneka, atau kalian bisa aja klik link ordernya di deskripsi video ini ya. So kalau gitu langsung aja kita mulai. Aku udah download gamesnya teman-teman. Nah di sini aku akan select custom dulu nih guys. Kita lihat. Dia kan masih pakai seragam ya guys. Aku pengen pilih apa ya coba. Kalau ini, ih lucu. Jangan. Ini jo. Ini jangan. Aduh, balet. Wah, masa ada bebeknya kayak gitu guys? Ya nggak kelihatan dong. Ya ampun. Aneh-aneh kostumnya ya. Aku pilih apa ya? Coba yang ini. Wih, jadi petinju dia guys. Atau yang ini coba. Nah, kayaknya cocok yang ini aja deh guys. Keren. Aku akan pilih warna apa ya? Warna putih coba. Wis cantik. Atau warna apa ya? Aku sih suka warna pink teman-teman. Nah, pink aja kali ya. Ini aku akan ganti namanya Rina Tamaki menjadi Sakura. Sakura nih. Ya kan belakangnya biar ada Ani-Ani gitu kan. Sakura nih, ya kan? Bagus ya guys namanya. So, kalau gitu langsung kita mulai. New game ya guys. Bismillah. Oh, masih loading. Oke, sudah masuk nih guys. Oke, ini kemana ya? Let's go to Yakuza office if you need. Oh, buat ambil senjata. Oh, iya. Coba tiket menu. Oh, ini pilihan areanya guys buat berpindah. Coba cari Yakuza. Oh, ini sebelah kiri pojok bawah ada Yakuza office Himawari. Tapi ntar dulu. Aku pengen tahu dulu di sini ada apa aja. Jadi di sini ada zoom. Oh, ini buat ngezoom. Terus nih jetpack apa? Wih, bisa terbang teman-teman. Waduh. Ini apa? Pasti buat lompat kan. Nah, yang attack apa nih? Oh, dia udah mulai serangan teman-teman. Oh, ini buat ngelawan ya, guys. Nah, kalau action, oh, belum bisa. Nanti kalau mungkin kita coba ya pakai apa ya actionnya ya. Oh, ini rumahnya, guys. Coba ya kita masuk. Aku pengen tahu rumahnya Sakura nih seperti apa. Eh, ada meong. Eh, kok ketutup, guys? Oh, salah. Salah. Nah. Hai. Hai, meong. Dia mau guys panggil aku. Oke. Kalau gitu, kok dia kenapa lari ya, guys ya? Tuh, lari-lari gitu dia. Buru-buru lah. Oh, ini tempat tidurnya dia, teman-teman. Oh, ada tasnya lucu banget. Coba pakai. Kita pick up. Wih, lucu, teman-teman. Tapi kayaknya kegedean deh. Tar lagi deh. Gak usah. Eh, kebuang. Aduh, gak sengaja. Coba kita duduk aja kalau gitu. Aduh. Kok ke zoom? Maaf, teman-teman. Terlalu nge-zoom akunya. Oke. Kalau gitu kita majuin, kita action dulu. Nah, oke. Oh, dia ngetik sekarang, guys. Eh, kok cepet banget. Ya ampun. Oke. Kalau gitu udah cukup lah, guys. Yuk, kita keluar aja. Ya, ini coba. Ini apa? Kita pindah. Set. Wih, kamar lagi, teman-teman. Tapi kamarnya ini posisinya ada dua bed. Oh, mungkin buat kamar tamu ya. Oh, ini apa nih, guys? Wih, dapat uang. Wih, 10.000 yen. Berarti kira hampir 1 jutaan deh, guys. 1,4 mungkin kali ya. Kayaknya ruangannya udah deh guys. Oh enggak, satu lagi. Aku pengen lihat nih ruangannya apa aja. Oh ini tempat kamar mandi guys. Ada apa sih cuci? Coba ini buat apa sih? Nah, loh kok ganti jadi merah teman-teman. Wow, udah di custom cantik-cantik. Ganti baju dia. Ya sudahlah ya, mungkin karena ini yang pertama kali ya guys. Kita pindah lokasi lagi. Wah, tempat makannya banyak banget guys nih. Dan 6, banyak banget orangnya cuma sendirian dia. Oke teman-teman, isinya cuma ada 4 ruangan. Terus ada ruang tamu, meja makan juga. Kita keluar kalau gitu. So, kalau gitu teman-teman langsung aja kita ke mana ya? Coba kita lihat school gate kemana. Oh, ini sekolah. Ayo, kita sekolah dulu kalau gitu. Kalau gitu ya guys, kita kenalan dulu. Pak guru. Good morning. Iya. Tapi kok dia nggak bisa ngomong ya guys? Kenapa? Eh, pak, halo pak, saya mau sekolah. Gak bisa guys. Oke, sekarang ada Japanese. Oh, pelajaran Jepang teman-teman. Yaudah kalau gitu kita pindah. Ini apa 1F? Oh, ke ruangan guys, sudah masuk. Oke, kita coba cari dulu. Oh, ini
Coba kita masuk ke kelas, guys. Ini kelas apa ya? Halo semuanya. Halo. Halo. Ah iya benar, di sini nih guys ruangannya. Coba kita duduk, kita belajar dulu lah sebentar ya. Hai, hai juga. Salam kenal. Oke. Oh dia. Udah mulai nih, guys. Yaudah kita biarkan dulu ya. Kayaknya udah selesai deh ya. Udah ya, yuk kita pindah aja kalau gitu. Ayo, Sokor nih, pergi aja yuk. Yuk. Udah cukup belajarnya. So kalau gitu teman-teman kita balik lagi keluar. Tapi oh ini, wih bisa beli nih guys. Beli nggak ya? Tapi punya uang sih ntar aja dulu. Dia belum lapar. Yaudah kalau gitu langsung aja kita menuju ke. Tadi aku disuruh kemana ya? Oh ya ke office-nya guys. Yaudah yuk kita pindah aja kita cari. Oh rooftop kemana? Eh kok ke atas? Salah. Kita ke mana ya guys? Ah ini nih Yakuza office nih guys. Nah sudah ada apa ya? Oh harus ke sushi bar dulu karena dia buka dari jam 9 sampai jam 9. Oke kita ke sushi bar dulu ya. Mana ya sushi bar? Ah ini dia sushi bar. Nah oke kita kesini dulu guys. Mungkin Sakura nih lapar. Halo. Hai. Oh langsung suruh duduk teman-teman. Oke siap. Oh beli. Oke siap. Aku untung punya uang 10.000 yen teman-teman. Kayaknya suruh makan ini aja ya, nggak usah yang mahal-mahal, yang nami aja yang reguler. Nah, silakanlah. Sebelum Sakura nih perang, teman-teman dia harus makan dulu supaya lebih kuat. Makan, ayo makan. Sudah selesai katanya kenyang. Makasih ya Pak. Oke, lanjut kita lanjut keluar. Aduh, aku kan tadi pengen ke office teman-teman. Sudah nggak sabar nih. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke Yakuza office Himawari. Nah. Sudah di sini teman-teman. Wih, keren ada mobil, guys. Wah. Eh, bisa dipakai nih, guys. Bisa buat drive. Coba. Wih, naik si Sakura nih. Wah, keren nih dia nih. Coba ini. Oh, ini buat jalan, teman-teman. Ada orang yang lihat, guys. Oh, tidak. Coba ya, aku. Oh, ini dia nih buat pemutarannya. Aduh. Mendingan nyetir mobil sendiri nih teman-teman dibanding di game ini agak susah nih puternya. Maaf. Oke kita mundur kalau gitu. Set jalan terus guys. Jangan keluar jalur dong Sakura nih. Tuh guys, aku harus belajar mengemudi dulu nih. Wah sepertinya Sakura ini nggak punya SIM teman-teman. Oke. Aduh, kayaknya aku kurang mahir, teman-teman. Coba kita tabrak, boleh enggak ya? Maaf, teman-teman. Kelepasan gas ya. Oh my god. Aduh, maaf tapi aku bisa, guys, ngelawan musuhnya. Oke, kalau gitu kita mulai lagi aja. Kita coba mundur lagi. Kita balik arah. Tapi kok aku nggak nemuin senjatanya si Sakura ini ya teman-teman? Terus terus sudah cari senjata. Tunggu. Aku balik arah dulu. Abis kita lurus. Nah, nah yaudahlah sini aja. Stop. Ya nggak stop ya. Aduh, sampai suaraku. Coba kita lawan dia guys. Atau nggak usah. Kita nggak usah lawan. Ayo kabur masuk. Nah, tadi ada apa ya guys? Aku belum baca. Oh ini teman-teman. Nah ini senjatanya. Oke, let's go kalau gitu. Wih, ini dia guys. Terbang. Salah lihat guys. Mana dia? Dia nyariin aku. Keren, aku bisa terbang. Kalian gak bisa terbang. Yuhu. Sebentar. Kita langsung lempar aja dia di sini bawah. Mana dia? Oh, dia punya shuriken, teman-teman. Waduh. Gimana nih, guys? Jangan bawa senjata, ntar aku dusir.
lagi. Aduh wes, hampir aja tuh lah deh, nyawa aku udah mau hampir habis teman-teman sebelah kanan. Aduh, kita santai dulu aja ya. Mbak, aku haus mbak, boleh nggak mbak duduk di sini? Boleh ya? Dia nggak mau ngelayanin aku teman-teman. Ayo udahlah pindah aja. Pindah aja kita kemana ya? Coba ke, oh ini coba. Ini kemana nih? Wah ini mah. Oh, ada boneka teman-teman. Wah ada mesin capit gak ya? Seperti di Dufa ini guys. Aku main mainnya. Ini apa ya Jul, apa ya? Wih keren banget guys. Kalau ini beneran aku mau nih naikin nih. Berani aku nih. Naik roller coaster. Wow, itu ada guys, ada roller coaster. Kalian lihat gak guys? Wah, kita beli aja apa ya? Hai, coba kita beli 200 nih es krim. Kita ambil ya guys. Udah beli tadi kan ya? Yummy. Udah belum sih? Udah makan belum sih dia? Belum ya guys? Coba lagi, beli lagi. Nah, udah beli. Nah, oke. Kita beli popcorn kalau gitu. 200 yen juga. Mantap. Sudah teman-teman, sudah kenyang. Kalau gitu langsung aja aku pengen coba. Coba kita sapa dia. Hai. Atau aku coba attack. Aduh. Maaf. Dia ngapain guys? Coba pukul lagi. Aduh. Gitu aku pengen naik ini ya, roller coaster. Wah seru banget ya, ada dunia permainan sendiri di Sakura guys. Yuk coba kita naik yuk, bayar gak ya? Nah halo miss. Wah 110 meter teman-teman. Coba aku mau ikut dong, ikutan. Oh dia gak bisa guys, dia lagi main. Oh aku mau dong. Aku mau dong. Apa ya guys, wait, mana dia tadi? Ya udah naik guys. Ya nggak bisa, soalnya udah ada yang naik. Ya udah deh, kita turun aja deh. Ah, oh itu dia. Hey, aku pengen naik. Sabarin guys. Set. Wah asik, nggak perlu bayar guys. Udah naik dia. Lihat ya teman-teman. Aku penasaran, emang tinggi banget. Set. Tinggi banget guys. Wah, lihat teman-teman, aku ada pelajaran maraton nih. Wah, yaudah cukup lah main-mainnya, yuk kita balik lagi ke sekolah. Maraton di mana ya? Oh, pindah. Coba ke lantai 3. Nah, mau ada maraton di sini. Oke, coba lihat dulu ya. Gak ada orang teman-teman. Gimana ya kelas maratonnya? Oke, coba lihat dulu. Waduh, gak ada teman-teman. Yang ini nggak ada juga. Mana ya Dima? Biasanya kalau maraton kayak gitu di luar deh teman-teman. Ada tasnya. Harusnya di lapangan olahraga. Mana ya? Ya tidak menemu. Tidak ditemukan teman-teman. So kalau gitu guys, aku rasa aku harus cari dulu di mana tempat untuk berolahraga. Jadi tuh di sini aku masih ada beberapa misi ya. Coba kita lihat. Nah tuh kan. Ada belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris, PCO, oke. Masih banyak teman-teman. Seru banget pokoknya guys. Kalau gitu sampai di sini dulu aja. Buat teman-teman gimana menurut kalian? Aku lanjut gak nih main Sakura School Simulator? Tapi kalau kalian punya misi tertentu bisa komen aja di bawah. Kira-kira aku harus ngapain Sakura nih supaya dia bisa explore kekuatannya dia guys. Atau aku mungkin ganti custom aja atau ganti skin. Nah jadi kalau buat kalian yang mau lihat kelanjutannya, jangan lupa subscribe channel aku dan like video ini dan di share juga ya. Oh ya guys, aku mau kasih ke kalian, kira-kira aku bisa nggak ya bikin channel anime game? Kalau kalian suka aku buatin main game seperti ini, kalian bisa aja subscribe channel aku yang baru namanya anime game dan ada di link deskripsi video ini ya teman-teman. Supaya nanti pada saat mallnya sudah buka aku bisa main game seperti Time Zone atau Fun World. Dan untuk yang anime game ini ada di channel anime game. So kalau gitu sampai jumpa di video aku selanjutnya dan terima kasih buat kalian sudah nonton dari awal sampai habis. Bye bye.